السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, muslim-musliman yang rahmati dan dikasih sekalian, ahlan wa sahlan, Badrul Azam, Ummu Aisyah, Muhammad Haidir, Munsa, Ansi, Suhaimi Sulaiman, Zayu Rizal, ahlan wa sahlan ke majlis ilmu pada malam ni. Dan renungan kita seperti biasa Muhammad Izzuddin daripada Surah Zumar. Semalam kita telah bincangkan sampai ke ayat ke-17 dan sedikit daripada ayat 18. InsyaAllah pada malam ni kita akan lanjutkan 3 atau 4 ayat sahaja. Iaitulah firman Allah SWT, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, ayat ke-18, 19 dan 20 ya. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladhina hadahumullah, wa ulaika hum ulul albab. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab, أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. صدق الله العظيم. Maksudnya, mereka itulah orang yang telah diberi, mereka itulah orang yang mendengar perkataan lalu mengikut apa yang terbaik di antaranya. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang yang punya akal yang sihat. Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang pada dalam neraka? Tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di syurga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangunkan bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah SWT dan Allah tidak memungkiri janji-janjinya. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, ayat ini mengisahkan tentang perihal sikap, description kepada orang yang beriman, yang ulul albab, iaitu mereka yang mendengar satu perkara dan mengikut jalan yang terbaik. Mungkin kalangan anak-anak kita, adik-beradik kita, mungkin pasangan kita merupakan doktor. Bagaimana agaknya seseorang anak itu bila diorientasikan untuk belajar menjadi doktor, tuan-tuan agak? Tentulah banyak biayanya, banyak masanya, banyak pengorbanannya. Mungkin seseorang ayah itu beritahu pada anaknya, nak belajar ni susah nak. Belajar ni ayah boleh keluarkan duit, ayah boleh usaha carikan duit untuk engkau belajar. Tapi ayah nak beritahu, menjadi doktor ni bukan calang-calang usaha yang kau kena curahkan. Masa engkau, kesungguhan kau, kau kena skor semuanya for flat. Kena cemerlang, tak boleh kurang sedikit pun. Maka tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, bagi mereka yang telah pun ditakdirkan Allah SWT, Allah pilih mereka ni untuk menjadi doktor, maka orientasinya sangat luar biasa. Maka bila kita memahami ayat Allah SWT kat sini, orang yang beriman ini mengetahui reward yang Allah peruntukkan untuknya, maka dia sanggup bersusah payah untuk melakukan apa jua perkara yang akan memperoleh dengannya rahmat Allah SWT. Sebenarnya tuan-tuan nak tahu tak, syurga yang Allah peruntukkan untuk orang beriman ini dikatakan ada 8 pintu. Tapi Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan sebenarnya pintu syurga lebih daripada 8. Kalau kita dapat lihat dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang syurga ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita akan lihat orang masuk syurga ni Allah gambarkan di hujung surah Zumar. Nanti kita akan bincangkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi syurga ni sebenarnya 8 pintu ataupun lebih. Setengah ulama mengatakan ia lebih dari 8 pintu. Contohnya Imam Qurtubi, kalau dihitung pintu-pintu untuk memasuki syurga itu, bagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW sabda, faman kana min ahli salah du'ya min babis salah, wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad, wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah, wa man kana min ahli siyam du'ya min bab yuqalu laha rayyan yuqalu lahu rayyan. Bagi orang yang melakukan amal saleh di dunia ini, kalau dia rajin salat, maka dia akan memasuki syurga menerusi pintu salat.
Bagi siapa yang berjihad, dia akan masuk syurga melalui pintu jihad. Bagi orang yang rajin sedekah, ada peruntukan pintu untuk orang yang ahli sedekah. Dan bagi orang yang rajin berpuasa, di samping puasa Ramadan yang difardukan, dia puasa-puasa sunat, maka dia akan masuk melalui pintu khas, namanya pintu Rayyan, tuan-tuan. Jadi inilah usaha kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab para ulama, contohnya Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan ketika mengupas tentang ayat ma minkum min ahadin yatawadda'u fa ahsana alwudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dan abduhu wa rasulu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu minha ayyuha syaa. Dalam hadis sahih ini riwayat daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, daripada riwayat Muslim, bahawa Nabi SAW sabda tidak ada seorang pun yang ambil wuduk dengan sempurna, membasuh anggotanya dengan sempurna, dengan tertib, dengan betul, lalu akhirnya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Simple je doanya lepas mayat, lepas wuduk, tuan-tuan. Maka dibuka baginya pintu-pintu syurga yang 8 itu, maka dia akan diseru masuk menerusi pintu mana yang dia inginkan. Tuan-tuan dah baca ke doa ni? Mudah aja, lepas sambil wudu angkat tangan, doa dengan doa ini. Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada setengah menambah Allahumma ja'alni mutawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Tapi yang kita dapat lihat daripada riwayat Muslim hanya setakat itu sahaja. Membacanya menyebabkan pintu-pintu syurga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, salah seorang ulama hadis, ulama tafsir yang terkemuka, sebenarnya kata beliau pintu syurga ni bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk memasukinya lebih dari 8. Beliau menyenaraikan contohnya ada pintu haji, ada pintu umrah, ada pintu menjaga anak yatim, ada pintu menjaga ibu bapa, ada pintu melakukan salat tahajud. Ada macam-macam pintu yang diperuntukkan oleh Allah SWT, bukan setakat 8. 8 itu dalam bahasa Arab, bagi sesetengah pendapat ahli tafsir mengatakan ia merujuk, ataupun ahli hadis mereka merujuk bahawa 8 itu adalah bermaksud banyak. Jadi dalam penggunaan bahasa Arab ini 8 merujuk pada banyak, maknanya banyaknya pintu-pintu syurga untuk dimasuki oleh orang yang beriman. Itu sebab tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, kalau dibayangkan besarnya pintu syurga tu, hadis-hadis ini menyeronokkan kita, menyuburkan iman kita, menjadikan kita lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh kepada Allah SWT. Walladhi nafsu Muhammad biyadi innama bainal misra'ini mimasa'il jannah la kama baina Makkah wa Hajar au kama Makkah kama baina Makkah wa Busra. Nabi SAW menyatakan bahawa besarnya pintu syurga ini adalah seumpama jarak di antara Mekah dan juga Hajar. Hajar ni satu tempat di Yaman, satu bandar di Yaman, ataupun di antara Mekah dengan Busra. Busra ni negara Syam di Syria, tuan-tuan. Berapa ribu batu, tuan-tuan, dimulihkan Allah sekalian. Ini adalah janji Allah untuk mereka masuki syurga. Kalau kita nak masuk pintu Masjidil Haram yang besar itu pun, pada hari Jumaat kadang-kadang berpusu-pusu tak dapat masuk, kena semayang kat luar, kan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana menaja kuliah kita pada malam ini. Nak bayangkan besarnya pintu itu, sangat besar pun orang masuk boleh tersepit, boleh jatuh, boleh hilang sipa dan sebagainya. Tapi pintu syurga ni besok luasnya antara Mekah dengan Yaman, antara Mekah dengan negara Syria, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Para ulama mengatakan bahawa banyaknya pintu syurga ini sebanyak peluang melakukan amal soleh, kerana hadis yang kita semua sedia maklum bahawa Nabi SAW sabda al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa situna syu'batan. Ya, bagaimana Nabi SAW telah pun sabda fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi SAW sabda bahawa peluang melakukan amal saleh yang dipanggil cabang-cabang iman ni ada 60 lebih ataupun 70 lebih peluang. Al-Imam Al-Baihaqi menyenaraikan dalam kitabnya Syu'abul Iman, peluang untuk melakukan amal saleh sebanyak itulah peluang masuki syurga Allah sebenarnya. Banyak. Satu hari tuan-tuan yang mulia, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa ardhahuma melalui satu tempat, satu kebun, tuan-tuan, kisah ini dikemukakan oleh Imam Az-Zahabi yang siar Al-Alamin Nubala.
Maka Sayyidina Hasan yang handsome, yang segak, yang rupanya mirip dengan rupa datuknya Rasulullah SAW ini, yang Nabi panggil sebagai dia dan adiknya Sayyidah Syababi Ahli Jannah, ketua kepada pemuda dalam syurga nanti, Sayyidina Hasan bin Ali ini lalu di setempat, maka dia pun mendapati ada seorang budak hitam, hamba, sedang makan roti. Ketika dia nak makan roti itu, dia belah roti itu menjadi dua. Rupanya sebelah yang satu itu dimakan, satu lagi diberikan kepada seekor anjing yang duduk berdekatan dengannya, tuan-tuan. Perkara itu menimbulkan satu tanda tanya dan kehairanan kepada Sayyidina Hasan yang mulia ini. Maka Hasan bin Ali karamallahu wajha pergi kepada pemuda kulit hitam hamba itu yang sedang menjaga kebun majikannya, dan dia bertanya kepada pemuda tersebut, pekerja tersebut, apa yang kau buat ni? Aku sedang makan, mengapa kau belah roti itu menjadi dua? Jawapannya, tuan, saya nak makan roti ni tadi, saya melihat anjing tu tengok je saya, saya rasa malu kalau makan roti ni seorang diri tanpa bagi kepada anjing yang mungkin kelaparan itu. Maka saya pun belah dua, saya bagi dia separuh, saya makan separuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita biasa dengar orang masuk syurga kerana pergi minum anjing, kan? Dalam hadis sahih, kan? Ini adalah perilaku keturunan Rasulullah SAW yang sangat mulia, Hasan bin Ali karamallahu wajah. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ardhahuma. Hasan bin Ali ni yang telah pun tanazul daripada urusan khalifah ketika umat Islam menyokongnya. Dia menyerahkan jawatan khalifah itu kepada Muawiyah bagi mengelakkan banyaknya tumpah darah di kalangan umat Islam. Orang yang sangat hebat dan mulia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beberapa hari lalu kita belajar tentang doa Sayyidina Hasan ketika bertemu dengan datuknya Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq, yang telah kita pelajari doa tu, kan, tuan-tuan. Maka kini Sayyidina Hasan bin Ali bila melihat kelakuan itu, berkata kepada pemuda kulit hitam itu, hamba itu, duduk sini sekejap, duduk, tunggu. Maka dia pun mencari majikan pemilik kebun tersebut. Lalu Sayyidina Hasan yang yang mulia ini telah membeli kebun itu dengan hamba saya itu tadi. Dia beli semua tadi. Kemudian dia pun jumpa dengan hamba saya itu. Dia kata padanya, sekarang aku merdekakan kau, kau hamba aku merdekakan kau. Kebun ini hadiah untukmu. Tuan-tuan ini berkasihan, cerita ni pendek je, ringkas. Dan bagaimana pentingnya dalam hidup ni kita menghargai orang buat baik. Dan dalam hidup ni Allah telah mentakdirkan setiap kita ada tanggungjawab. Dan kita yang tersilap faham dan mengatakan bahawa ada orang yang kita kena jalankan tanggungjawab. Contohnya orang berkata, kesian orang yang tak ada rumah, kita kena adakan di rumah. Ada orang yang tak ada makanan, nanti saya ditanya oleh Allah, kenapa tak bagi dia makan. Tuan-tuan ni boleh kasihan, hadis tentang pintu syurga ni ada banyak. Kita tak mungkin boleh buat semua, tuan-tuan, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja dalam hadis sahih ketika bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tak orang yang pintu-pintu syurga tu tercatat nama-namanya, namanya ada di semua pintu syurga. Dia dipanggil malaikat-malaikat itu untuk masuki syurga di semua pintu tersebut. Nabi menjawab, ada. Aku, kau lah orangnya wahai Abu Bakar. Dan semua sahabat-sahabat Nabi, mereka memang punya kelebihan macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kita yang ada dengan masa yang singkat pada ini, tuan-tuan, itu sebab Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi berkata, setiap kita ni kena tahu kemampuan diri kita sendiri. Kul kulu ya'malu ala syakilati. Setiap kita kena tahu kemampuan dirinya sendiri. Kerana kalau seseorang itu mendapati dia mempunyai ibu yang dia kena jaga, orang lain mungkin tak sempat nak jaga, nak uruskan, maka yakinlah saudara, kalau saudara mampu memberikan penumpuan beribu bersabar atau kerenahnya, mungkin ibu tu sudah tak ada kaki, mungkin ibu tu banyak kerenahnya, maka sedaga besok di akhirat akan dijemput masuk syurga melalui pintu menjaga ibu bapa, birul walidain. Mungkin yang ada kalangan kita, doktor yang kita gambarkan tadi, kerjanya bermati-matian di hospital, tak nampak, tak glamour, kan, tuan-tuan? Tapi Allah tahu, tuan-tuan, ladaihi raqibun atid. Bukan kerja saja, tindakan, kata catat oleh malaikat, apatah lagi kerja yang mulia seperti itu. Tidak faham, kerana ada yang beranggapan bahawa ustaz tak menjalankan peranan, ustaz duduk baca buku saja. Tuan-tuan, memang Allah jadikan kita punya masa yang sangat terbatas, dan setiap orang ni punya tanggungjawab sendiri. Polis ada kerja dia, askar ada kerja dia. Kalau kita dapat buat kerja sekali-sekala, penambahan adalah bonus terhadap kemahiran yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau begitu, takkanlah kita nak hina kerja orang yang membuat dasar
di pejabat-pejabat kerajaan, yang dengan dasar-dasar itu kita dapat menikmati pelbagai kemudahan pada hari ini. Mereka tak buat kerja ke? Mereka ada, kerana mereka dilatih jadi PTD yang hebat, pentadbir yang hebat. Pemandu teksi itu pun besar pahalanya, kerana dia menyampaikan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Andai dia tidak menipu, dia tak menganiaya orang, maka sebenarnya kerja dia ibadah. Ha, jadi pintu-pintu juga banyak yang kita sedang kaitkan dengan ayat ini. Kita sedang minta yang terbaik, buat terbaik dalam mengikut kemampuan masing-masing, dan jangan kita menyalahkan orang untuk mengatakan orang tidak menjalankan tanggungjawab. Nanti orang di bawah jambatan itu tidak ada makan, siapa nak uruskan makan dia? Nanti saya ditanya di akhirat. Cantiknya Islam ni tuan-tuan, kerana pembahagian kerja sudah berlaku sejak Nabi mentadbir negara Madinah. Bagaimana ya? Nabi pemimpin yang hebat sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali semuanya merupakan pemimpin yang hebat. Mereka pemimpin, maka menjadi tanggungjawab untuk mengetahui hal-hal rakyat. Tapi ada sahabat kerjanya berjihad, ketua jenderal Islam namanya Khalid Walid. Dia tidak sempat untuk mainkan peranan macam menjadi ahli pemimpin tertinggi untuk menziarah orang untuk makan ke tidak. Dia tidak mampu buat itu kerana kerjanya dia dedikasikan untuk perjuangan. Ada orang sebijak Hasan bin Sabit, Zaid bin Sabit, ini budak yang sangat bijak, genius. Maka Nabi telah mentakrifkan kepadanya tanggungjawab untuk belajar dan jadi orang terpelajar macam kita profesor umpamanya. Jabal, seorang yang sangat hebat, Sayyidina Umar telah lantik dia untuk jadi CEO kepada zakat negara Madinah yang sangat banyak jabatannya itu, kerana setiap orang qul kullu ya'malu ala syakilati, setiap orang itu telah pun ditakdirkan Allah untuk menjalankan tanggungjawab mengikut kemampuan masing-masing. Dan kalau kita dapat bersungguh-sungguh bekerja bersungguh-sungguh dengan tidak culas, jadi anak-anak dan pun kesayang sekarang hari PKP pun ambil online cakap dengan pelajar, budak itu dapat ilmu, ingatkan dia kepada Allah tanggungjawab, itu sudah hebat. Polis yang bekerja menggadaikan dirinya, mendedahkan dirinya kepada banyak bahaya, ini ribut, banjir di setengah-setengah tempat tuan-tuan. Tapi mereka ini jangan memberikan peranannya kepada Islam. Tadi saya ceritakan cantiknya pentadbiran diasaskan oleh Islam, ada pembahagian pembahagian. Maka Nabi SAW bagi zakat, wujudkan satu baitul minta Allah SWT. Allah sebut khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim min salakat zakasallahum. Maka Nabi SAW telah pun mendidik umat Islam dengan pentadbiran yang begitu sempurna. Bahkan Nabi yang episod adanya hospital tuan-tuan, tuan-tuan percaya tak? Nabi lah yang mula-mula adakan jururawat. Ada nama jururawat-jururawat wanita-wanita Islam ni yang disebut dalam hadis. Contohnya bila Sa'ad bin Mu'az ditimpa kecederaan parah dalam peperangan Ahzab, maka Nabi telah peruntukkan satu tempat Masjid Nabawi, sebuah sudut. Nabi kata engkau duduk sini senang untuk aku tengok engkau, aku ziarah engkau. Dan Nabi telah peruntukkan wanita-wanita Islam untuk jadi jururawat. Nabi memulakan kejururawatan dalam Islam. Kalau kita baca dan kita contohnya Taratib Idariyah oleh Al-Imam Abdul Hayy Al-Kattani. Jadi balik cerita tadi, bila umat Islam ini berniat, mereka mencapai kemajuan, keluarkan zakat 0.5%, dia pergi pada bayi mal. Itu ada pentadbiran yang sempurna dan sebagainya untuk melusuri masalah-masalah berlaku kepada umat Islam. Bagaimana saya boleh bantu awak? Mereka ada mekanisme. Sebagai seorang businessman, saya businessman, contohnya Abdul Rahman Awi itu businessman, dia tidak ada kemampuan untuk pergi trace orang itu. Betul ke orang itu cakap? Macam mana cara dia kehidupannya yang dikatakan sempit itu? Ya, serahkan pada baitul mal, serahkan pada zakat. Zakat akan bagi mengikut kepada keperluan. Dia pergi cek, dia ada kemampuan, dia ada mekanisme, dia ada SOP. Maka tuan-tuan, ini adalah satu peradaban, ini ketamadunan. Ini bicara tentang tamadun. Kalau syarikat kecil yang diusahakan oleh seseorang ahli perniagaan kecil, tiap-tiap hari datang tinggi begini permintaan untuk meminta bantuannya, kenapa pihak ini tidak pergi ke zakat? Kan zakat ada kemampuan. Orang-orang di pejabat zakat bekerja bersungguh-sungguh, pagi petang siang malam. Mereka tak glamour lah tuan-tuan. Mereka tak ada nak Facebook, nak YouTube kan, nak apa. Mereka tak ada buat kerja. Jangan kita salah tafsir tuan-tuan ya. Jangan kita merendah-rendahkan orang. Wala tabkhasuna sa'syahum. Jangan kamu remeh-remehkan kerja manusia yang mereka buat. Jadi balik pada cerita Allah di sini, Allah janji bila kita buat satu buat yang terbaik,
Ya, kata Al-Imam Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Baghdadi, maka identify lah kemampuan diri kita sendiri dan put all effort kita untuk mendapat kasih sayang Tuhan menerusi kemampuan kita tadi. Saya seorang doktor, maka saya bekerja bersungguh-sungguh. InsyaAllah saya akan dijemput memasuki syurga, memasuki syurga besok melalui belas kasihan, merawat, mendidik orang. Banyak doktor yang saleh, muslih. Bila datang bertemu dengannya, dapat rawatan, minta maaf lah, saya memanglah doktor, disifatkan pakar, pengalaman ada yang menyebabkan orang panggil saya pakar. Saya nak rawat penyakit, pesakit, tapi yang kabar menunggu sebelum kami selesai operasi ni, mengasa berapa jam, saya pun tunggu maghrib, lepas isyak nanti kami akan operate, kami tidak mau langgar waktu semayang. Apa sahaja kau tuan pergi duduk, baca Yasin ke, kalau sahabat Nabi dulu ada kalangan sakit, baca surah Yasin. Sahabat-sahabat Ansar baca surah Al-Baqarah kalau ada orang yang sakit. Semayang sunat hajat ke. Ini adalah orientasi tuan doktor yang salih, yang muslih. Maka doktor ini akan masuk syurga besok melalui pintu merawat orang. Tadi saya ceritakan ada orang yang tak kesempatan untuk semayang sunat banyak kerana menjaga ibunya di rumah. Kata bahawa, ustaz, saya terpaksa menguruskan ibu saya kerana saya tak nak isteri saya yang salihah itu, yang dah 15 tahun ibu duduk dengan kami, tak pernah mulutnya keluar sedikit pun kata-kata penghinaan kepada ibu saya. Sentiasa dia meraihkan, memahami keadaan saya walaupun pangkatnya lebih tinggi daripada saya. Maka saya setiap kali bila uruskan isteri saya, ada orang tanya pada saya soalan begitu, maka saya akan lepas bayang, saya siap-siap cepat-cepat. Kadang-kadang tak sempat nak berjemaah kat masjid, ustaz, kerana nak uruskan ibu, takut nanti bau busuk yang ada itu kesian kat isteri saya, dia pun penat, dia TD balik lambat dan sebagainya. Maka saya tak nak kecilkan hati dia, saya tak nak ambil kesempatan atas kebaikan dia. Orang ini akan masuk syurga besok menerusi pintu birrul walidain. Jangan kita persoalkan rahmat Allah, tuan-tuan. Ada orang yang tidak punya ibu, ibunya telah wafat, dia anak-anaknya pun pandai-pandai belajar luar negara, banyak peluang dia untuk tahajud, insyaAllah besok dia masuk syurga melalui pintu tahajud. Orang kaya, dia tak sempat nak puasa, bisnesnya hebat, tapi sedekahnya banyak, besok dia masuk syurga melalui pintu sedekah. Jadi ini yang dikatakan oleh para ulama dalam konteks buat yang terbaik, kerana kehidupan ini pendek. Jangan kita menyalah-nyalahkan orang untuk mengatakan bahawa orang itu tidak buat perkara ini, besok di akhirat ditanya oleh Allah SWT. Kita ada kerja hakiki, kita buat penumpuan yang terbaik dan masa yang terbaik. Orang yang memerlukan bantuan itu, biarlah pusat zakat uruskan, biarlah yayasan uruskan, biarlah orang ada kemampuan uruskan. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasih sekalian, supaya ini tidak silap faham, ya, jangan ada yang berkata bahawa kita bila baca kisah Umar bin Aziz, Umar Khattab radhiyallahu anhu menziarahi orang, ada yang nak melahirkan anak, Sayyidina Umar dengan isinya uruskan, itu cerita pemimpin, memang itu kerjanya. Tapi yang jadi doktor, yang jadi askar, yang jadi cikgu, yang jadi pemandu teksi, yang jadi nurse, itu kerja mereka, kerja hakikinya, kerja adalah untuk menjalankan tanggungjawab itu dengan sebaik mungkin. Baik, tuan-tuan yang mulia kat Allah sekalian, jadi kita kembali pada diskusi kita kat sini bahawa orang yang buat satu benda yang terbaik, ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang yang mendapat hidayah daripada Allah dan mereka itulah orang yang bijak sebenarnya. Kita telah kita bincang beberapa kali perkataan lub, labib. Ini adalah satu perkataan, istilah yang Allah gunakan merujuk kepada orang yang punya hubungan yang rapat dengan Allah. Dan Allah memberi kepadanya pencerahan, bimbingan, petunjuk. Allah beri kepadanya idea untuk dia menjalani kehidupan seperti yang Allah SWT kehendaki. Kemudian ayat ke-19, afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Adakah mereka yang telah pun ditetapkan Allah SWT untuk mereka ni mendapat azab, apakah engkau akan menyelamatkan mereka daripada api neraka, wahai Muhammad? Ayat ini turun berikutan dengan usaha Nabi SAW yang sangat bersungguh-sungguh untuk pastikan orang itu mendapat hidayah. Nanti ada peluang kita baca surah Abasa, tuan-tuan, ya. Surah Abasa ni satu surah yang merupakan teguran buat Nabi kita SAW. Apabila Nabi cuba untuk memujuk orang-orang hartawan di kalangan musyrikin Quraisy masuk Islam, Nabi tak sempat untuk melayan sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sedangkan beliau datang, Allah bin Maktum ni seorang buta. Maka Allah turunkan ayat menegur Nabi kita. Itu pandangan jumhur para ulama tafsir berpandukan kepada hadis-hadis sahih bahawa Nabi kita SAW dalam konteks itu
telah pun berusaha untuk, macam kita gambarkan tadi, Nabi mengabaikan sekejap, meninggalkan sekejap Allah bin Maktum. Kalau tepat istilah saya pun tak berapa pandai nak guna bahasa Melayu, tuan-tuan ya. Kita mohon kepada Allah keampunan seandainya bahasa yang digunakan itu salah. Kerana orang macam saya belajar bahasa Arab, kadang-kadang tak ada perkataan tepat untuk terjemah dalam bahasa Melayu, tuan-tuan ya. Mungkin kelemahan saya di sudut bahasa Melayu. Jadi dalam ayat ini, teguran Allah dengan lembut kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, orang itu, kerja engkau adalah berdakwah wahai Muhammad. Kerja bagi hidayah ni kerja kami. Kerja berdakwah kerja engkau. Hidayah kerja kami. Menyampaikan Islam kerja engkau. Tapi bagi hidayah kami. Engkau tak bagi hidayah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berdepan dengan situasi ada orang kata ustaz, tengok orang masuk ziarah berdakwah kepada orang asal, orang asal itu oleh kerana kita tak buat kerja, orang bukan Islam, Kristian yang buat kerja ustaz, maka ramailah orang asli masuk Kristian. Tuan-tuan, dalam hidup ini kita tak boleh nak paksa orang. Dan Allah mengajar kita surah Kahfi, qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur inna atadna lidh-dhalimin naran akhata bihim suradiquha wa yastaghiithu yuwaathu ma'in kalmuhli yashul wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Katakan yang benar itu, siapa nak ikut dia ikut, siapa tak nak ikut, kita tak boleh buat apa-apa untuk paksa dia, untuk pujuk dia, untuk jaga dia, kerana kita pun banyak tanggungjawab lain. Kerana ada setengah orang mengatakan bahawa ustaz-ustaz yang berdakwah di Facebook ini tak buat kerja, tak masuk hutan, kami dah berapa puluh orang kami islamkan. Ini pun satu tuduhan liar yang tidak sepatutnya, tuan-tuan. Apakah tuan-tuan boleh bagi hidayah? Tuan-tuan pasti tuan-tuan bagi hidayah. Apakah orang yang berdakwah di televisyen ataupun di Facebook ataupun di masjid itu tidak menjalankan tanggungjawab? Tuan-tuan jangan kata begitu, tuan-tuan. Siapa yang bagi hidayah? Allah bagi hidayah. Adakah kita tak melihat orang itu masuk hutan, maka kita mengatakan, oh dia tak buat kerja dakwah, dia hanya berdakwah di dalam aircon saja? Boleh mudah begitu kita melabel-labelkan orang ke, tuan-tuan? Maka hendaklah kita faham, setiap orang kena jalankan tanggungjawab. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, pesan Nabi Yaakob kepada anak-anaknya, ya bani ya la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Wahai anak-anakku sekalian, jangan berusaha dalam Islam ini melalui satu pintu. Berusaha dengan banyak pintu. Seperti yang saya gambarkan tadi, bahawa banyak jasa PTD yang berada di kementerian-kementerian untuk membuat gagasan-gagasan yang baik, hingga orang Islam dan bukan Islam dapat hidup dengan baik pada hari ini. Oh banyak, tuan-tuan. Adakah kita nafi pahala mereka, tuan-tuan? Adakah kita nak katakan orang kerja masuk dalam hutan berdakwah itu lebih utama daripada kerja orang yang buat gagasan dan juga pelaksanaan dan juga polisi yang baik untuk semua orang dapat hidup dengan baik? Adakah kita nak nafikan peranan doktor-doktor yang digambarkan tadi? Adakah kita nak mempelikihkan perjuangan para ustaz yang mengajar anak-anak di tadika atau di sekolah rendah dengan mengatakan bahawa mereka tak jalankan tanggungjawab? Jangan berkata seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini adalah kata-kata liar, tuduhan liar yang tidak berasas sama sekali. Maka kita baca ayat Quran, kita lihat peranan tanggungjawab ini dilakukan oleh semua orang, dan hidayah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari seorang cikgu mengajar sekolah rendah berjumpa dengan saya, tuan-tuan ya, dan bercerita pengalaman-pengalaman menariknya mendidik anak-anak. Kadang-kadang dalam hati kita, yalah, kita manusia ada kelemahan. Kita merasakan macam mana dia ajar budak sekolah rendah Apa yang dia ajar Setakat mana dia ajar Ini dalam hati kadang-kadang timbul perasaan seperti itu. Kita nak kata maksiat bukanlah, mungkin pandang rendah kepada orang apa kerja yang dilakukan. Ustaz, saya nak cerita sikit pengalaman saya mengajar budak sekolah rendah, Ustaz. Kalangan budak sekolah rendah ni ada yang ibu bapanya tidak begitu islamik, mungkin mereka pun tak ada pengajar, tapi nak anak jadi baik, maka dihantar anak ke sekolah, kafar dan sebagainya. Ada seorang tu baru dah jadual, Ustaz, dia berkata pada saya, macam mana nak ajak mak ayah dia semayang? Maka saya pun cadang kepada dia, beginilah, nanti balik Amir, katalah namanya Amir, Amir balik, Amir nak semayang maghrib, Amir kamat kuat-kuat. Kalau ibu sedang ayah tengah tengok TV, mereka tak semayang, mereka dengar Amir kamat, mereka akan terasa hati, Masya Allah, Amir nak ajak kami semayang. Bentangkan sejadah dan cakap pada mereka baik-baik. Nak paksa tak boleh, itu ayah. Budak umur 8 tahun, dah jadual, tuan-tuan. Maka saya pun duduk beristighfar, berfikir, Masya Allah, hebatnya ustaz ini.
Dia mampu mencorakkan seorang budak. Bayangkan budak itu bila membesar nanti, dia menjadi seorang ambassador kepada Islam, duta kepada Islam. Kebaikannya direncanakan, diprogramkan, dimindsetkan oleh ustaz ini. Maka jangan nafikan peranan sesiapa pun dalam bidang dakwah, kerana hidayah itu milik Allah. Dan jangan ada yang berkata, saya banyak jalankan kerja, awak tak buat kerja langsung. Jangan melebel-lebel korang. Kita takut orang seperti ini ditimpa penyakit gurur, tuan-tuan. Wala yaghurannakum billahil gharur. Kita baca dalam hadis bagaimana seorang berkata pada temannya, iaitulah dalam perjalanan dia melaksanakan ibadah, peristiwa ini berlaku pada zaman Bani Israel, cerita kepada Nabi kita SAW. Disebut oleh Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Maka yang nak pergi beribadah ni berkata pada rakannya yang belum lagi berusaha untuk ibadah macam ni, dia katalah pergi ke masjid Soma'ah itu, sinagog itu zaman sebelum Islam. Kepada temannya, eh teman, kau dah 40 tahun, marilah pergi sembahyang teman, sampai bila kau nak macam ni? Dia kata kepada temannya, pelikirkan temannya, dah 40, berubahlah. Dia pun pergi sembahyang. Dalam hatinya ditipu penyakit gurur. Gurur ni maknanya tertipu dengan persembahan ibadah sendiri. Dia kata, aku lebih baik pada orang. Ujub, gurur ni penyakit mazmumah, tuan-tuan ya? Ni yang perlu diselesaikan. Maka kawan yang dipelikihkan itu terfikir, duduk dalam hati muhasabah diri, betul lah aku ni 40 tahun, aku ni bila nak ubah, ya Allah, tapi aku nak ubah, isteri anak-anak aku belum sedia lah, ya Allah, macam manalah aku nak ubah, ya? Bantulah aku untuk beri kuatan untuk cakap mereka, ya Allah, takkan aku nak tinggalkan mereka, wahai Tuhan. Dalam hatinya penuh keinginan, walaupun dia belum dapat mengikut kawannya yang zahirnya melakukan berbagai-bagai kebaikan itu. Akhirnya bila mereka ni meninggal dunia, digambarkan Nabi SAW, tuan-tuan, yang yang dilihat leceh dari sudut amalannya, cuai, itulah yang masuk syurga. Yang kagum dengan amalannya dan mempelikirkan orang, itu masuk neraka. Jangan main, tuan-tuan, ini ketentuan Allah. Jangan kita main-main, jangan kita mempelikirkan orang, pelicirkan, memperkecilkan orang, underestimate orang, belittle. Kita ada kerja, orang ada kerja. Kita baik sangka, semua orang menjalankan tanggungjawab untuk agama Allah. Jadi dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita bahawa Nabi SAW sendiri pun tak boleh nak bagi hidayah. Nabi pun tidak akan mampu bagi hidayah. Yang tetapkan hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali Allah menyatakan, lakin ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'ada Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Tapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di syurga. Di atasnya pula kamar-kamar dibangun bertingkat-tingkat, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak mungkin janji. Biasa kita lihat ayat-ayat dalam penceritaan syurga ini diberikan fokus kepada orang lelaki. Lantas orang perempuan pun bertanya, dan isu ini dijawab oleh ramai ulama zaman-zaman. Bagi orang lelaki ada bidadari, orang perempuan ada bidadara. Bagaimana kalau perempuan itu tidak berkahwin? Bagaimana boleh kalau perempuan itu diceraikan oleh suaminya? Nanti kedudukan dia. Menarik ya tuan-tuan soalan ni. Saya nak jawab pada kali ni, tapi nantilah kita tangguh waktu lain untuk jawab. Ya, tuan-tuan buat sedikit homework. Kerana dalam ayat Allah SWT ini yang kita pasti Allah gambarkan, Nabi SAW menyatakan fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Bahkan kalau kita baca dalam ayat Allah SWT pun Allah menyatakan lakum tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Dalam syurga itu ada segala benda yang kamu syahwatkan, yang kamu hendakkan, dan dalam syurga itu juga ada benda yang segala yang kamu impikan. Jadi padukan ini tuan-tuan tentu dapat clue kan. Kerana ada orang yang bertanya, ayat banyak bercerita tentang lelaki, bagaimana pula kami, bahagian kami ustaz? Dan soalan ini tidaklah janggal. Kerana pada zaman Nabi SAW dulu, sahabiah pun ada bertanya kepada Nabi SAW. Sebagai contohnya, salah seorang daripada sahabiah ni bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, melihat dalam bicara Nabi ini semua menceritakan tentang orang lelaki. Wan nisa lam yuzkarna. Orang perempuan tak ada pun dicerita macam mana Nabi SAW. Ini seorang daripada sahabiah yang begitu bersungguh-sungguh dalam untuk ilmu bertanya kepada Rasulullah. Apa jawapan Rasulullah, tuan-tuan ya? Apa jawapan Rasulullah? Nanti kita bincangkan pada kuliah akan datang. Ya, kita bagi suspense sikit bincangan kita ni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita, ingat bahawa dalam kehidupan kita cuba buat yang terbaik.
Kita kalau belajar nak jadi orang terbaik. Kalau kita buat rumah kita nak yang terbaik. Kita beli kereta nak kereta yang terbaik. Ada kerosakan kita pun buat aduan. Maka ni dalam ayat yang telah dibincangkan kata supaya tabi'una ahsana. Mereka bila buat Islam, berbuat, membawa Islam, bawa dan bentuk yang terbaik. Tak mau buat benda lebih kurang. Jadi mengapa dalam bab keduniaan kita buat bersungguh-sungguh tapi dalam bab akhirat kita buat leceh, tak bersungguh-sungguh. Ya, jadi inilah perkara yang perlu diperbaiki daripada ayat yang kita bincangkan ni. Setakat ni saja dulu. Mungkin ada apa-apa soalan yang tuan-tuan nak kemukakan, insya-Allah saya bantu untuk berikan penjelasan. Tuan-tuan ada peluang saksikan program Tanyalah Ustaz di TV3 pada pukul 6.30 pagi. InsyaAllah saya akan bersiaran pagi esok dengan tajuk Umrah dan juga Haji dalam perspektif Quran dan juga Hadis. Jadi bagi tuan-tuan yang berkesempatan esok jangan lupanya bersama dengan saya dan Tanyalah Ustaz live di TV3 pada pukul 6.30 pagi. Ada soalan apa-apa ke? Baik. Doakan saya ada usaha mengajak semua adik keluarga bersaiz istiqamah dan kerja kebaikan insya-Allah ummu Anas. Nabi sendiri pun tak mampu nak bagi hidayah. Ya. Hidayah milik Allah. Kalau terputus keluar dan masuk balik. Baik, doakan berkah ustaz. Akhirnya cuba amalkan doa ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Doa ni khusus untuk menangani penyakit-penyakit bahaya, batuk ke apa ke, kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Maknanya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari penyakit kusta, penyakit gila, stres yang melampau boleh mengakibatkan seorang itu mengalami depression contohnya, dan bimbang sampai ke penyakit akal, memberi kesan mental. Yang ketiga, mohon kepada Allah perlindungan dari penyakit sopak, dan mohon perlindungan kepada Allah daripada segala penyakit-penyakit kronik. Wa min sayyi'il asqam. Allah, a'udzubika minal baras, a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Syafiq Murad, teman kita, sahabat kita, guru kita yang mungkin boleh tolong tuliskan doa ni. Baik, Syafiq Murad, terima kasih. Nahnu awliyaukum fil hayati dunia wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, Allah tidak mungkin janji. Broadcast interrupted, very bad. Ya, bagi siapa ada masalah nanti boleh review balik, rewatch balik ke ataupun tengok balik semula. Saya Ishak, jangan pandang rendah pada orang lain dari segi amal yang belum tentu masuk syurga. Baik, lakukan ibadah dengan bersungguh. Terima kasih Sif Zaman. Line putus-putus. Baik, insyaAllah ustaz takkan ketinggalan. Baik, kedudukan ibu tiri sama dengan ibu sebenar ke? Cahaya Ruhana, ibu tiri dan ibu sebenar tidak sama, kerana ibu dipanggil dalam Quran sebagai ibu yang melahirkan kita. Ada beza di antara ummun dengan walidatun. Kerana itu Allah menggambarkan wabil walidaini ihsana. Jadi ibu adalah ibu yang mempunyai kelayakan ataupun melahirkan kita, namanya wiladah. Tapi kita jangan lupa bahawa ibu tiri adalah adalah isteri kepada ayah kita, dan kita nak dapatkan keredaan ayah kita dengan cara buat baik pada ibu tiri kita. Usahlah untuk menangi hatinya, tawaduk padanya, anggaplah dia sebagai ibu kita sendiri. Walaupun bukan dia melahirkan kita, mudah-mudahan kita dapat kasih sayang ayah kita. Katalah ayah telah meninggal dunia, yang ada ibu tiri kita. Ingat, membuat baik pada ayah yang telah meninggal itu berlaku dengan buat baik kepada orang yang baik, yang rapat dengan ayah kita yang telah meninggal itu.
satu rahim maksudnya. Jadi isteri tak lain tak bukan adalah golongan yang sangat patut dimuliakan oleh si anak, walaupun bukan ibu itu yang melahirkannya. Baik, Ustaz, sahih ke tak kelebihan selawat kepada Nabi 1000 kali, 100 kali Allah akan tunaikan 70 hajat di dunia akhirat, 30 hajat di dunia. Ni tidak ada hadis ni, cuma yang ada hadis menggalakkan untuk kita mengamalkan banyak selawat. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Nabi SAW sabda, siapa yang bersalawat ke atasku sekali, Allah bersalawat ke atasnya 10 kali. Kata para ulama, tentunya Imam Nawawi dan syarah kepada hadis ini, mengatakan bahawa selawat Allah ke atas kita berarti memberikan keampunan, memberikan darjat yang tinggi kepada kita, masukkan kita dalam syurga, menghapuskan dosa-dosa kita. Waktu kuliah bulan Ramadhan, saya merayu, saya memohon kepada tuan-tuan bagi pandangan kepada saya, manakah waktu terbaik untuk tuan-tuan hadir dalam kuliah. Kalau saya boleh bagi kuliah tersebut pukul 5 petang ke, mungkin malam tuan-tuan akan tarawih, mungkin walaupun tarawih kat rumah kita habis 10.30, mungkin dah penat, ataupun ada waktu lain sebelum membuka ke, apakah cadangan tuan-tuan waktu yang sesuai untuk saya tampil memberikan tazkirah lagi menyambut Ramadan. Kalau ada, tolong sampaikan, tolong beritahu cadangan-cadangan waktu. Ustaz ada tip untuk khusyuk dalam salat, diajar oleh Imam Nawawi, saudari An-Niza, dalam kitab Hiyab Al-Middin. Yang pertama sekali, kena hadirkan hati dalam diri kita, panggil hati datang supaya hati itu menyertai pergerakan-pergerakan salat kita lakukan. Nombor dua, hendaklah kita fahamu apa yang kita baca, tafahum, fahamkan apa yang kita baca, sekurang-kurangnya Al-Fatihah dengan tarikh akhir. Usaha untuk menghayati, mentadabur kalimah, mengungkapkan itu. Nombor tiga, bayangkan kehebatan Allah SWT. Sebagaimana kalau kat dunia kita pandang raja, pandang orang berkedudukan itu dengan hebat, Allah jauh lebih hebat daripada itu. Yang keempat, hendaklah kita ta'zim keagungan Allah. Yang kelima, hendaklah kita merasa rajak, iaitulah kita merasa mengharap Allah menerima amalan kita walaupun kita banyak dosa, banyak kekurangan. Dan yang terakhir sekali, ada perasaan khauf, iaitu takut ibadah kita tak mixkan keenam perkara ni, maka akan lahirlah khusyuk dalam salat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk dalam salat. Ramadan kuliah kita pukul semalam juga ke Ustaz Abdul Syukur. Cik Abdul Syukur, saya minta bagi cadangan, bagi pandangan, bilakah waktu yang sesuai untuk saya berkuliah pada bulan Ramadan nanti, siang ke malam ke, tolong bagi cadangan. Yang penting saya akan ambil satu waktu untuk menyampaikan tazkirah daripada tafsir-tafsir ayat ini. Saya mengharapkan tuan-tuan bagi syur, bagi idea, bagi pandangan ya. Macam mana Ustaz orang yang buat infak sedekah, screenshot dan post kepada Instagram, katanya untuk motivasi orang lain juga untuk berinfak. Dalam firman Allah, Allah menyatakan, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kamu melakukan sedekah, tunjukkan kepada orang itu baik, tapi menyembunyikannya itu lebih utama dan lebih bertakwa di sisi Allah. Tepuk dada tanya iman, apakah saya buat ni untuk orang nampak ataupun saya buat ni untuk Allah nampak? Tanya diri sendiri. Kalau kita rasa dengan orang nampak tu bertambah iman kita, teruskan. Tapi kalau kita rasa dengan orang nampak itu hilang keikhlasan kita, jawab sendiri. Baik. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Bagaimana pula niat sebulan untuk adakah dibolehkan pada malam pertama Ramadan sahaja? Sahibul Fadilah Menteri Agama kita Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, dalam fatwa-fatwanya ketika menjadi mufti wilayah dahulu, telah pun menerbitkan bahan-bahan yang baik ni. Nanti saya share dengan tuan-tuan di sini, memberikan jawapan pada isu tersebut. Maka tidak jadi masalah untuk kita taklid kepada mazhab Maliki, contohnya untuk berniat puasa pada malam pertama, cover keseluruhan malam Ramadan, bimbang kita terlupa pada malam berikutnya. Dan sepanjang tarawih dan makan sahur itu pun satu niat puasa secara tak langsung juga sebenarnya. Jadi insyaAllah kalau berniat pada satu malam untuk keseluruhan Ramadan, diterima oleh Allah, insyaAllah sah niat itu ya. Boleh tak kalau kita amalkan istighfar 1000 kali sehari? Ya,
Bagus. Kerana dalam hadis Abu Daud, Nabi bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu likulli hammin faraja wa likulli dhiqin mahraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang rajin beristighfar, Allah beri kepadanya tiga kelebihan. Keluarkan dia semua kesulitan, selamatkan dia daripada semua kesempitan, kesedihan, stres, dan Allah beri kepadanya rezeki dia sumber yang tak dijangka-jangka. Rajin istighfar eh. Doakan wabak COVID ni hilang dengan segera ustaz. InsyaAllah, mudah-mudahan eh. Minta maaf kerana mungkin line tak begitu baik pada malam ni. Saya akan usaha untuk tingkatkan, perbaiki apa-apa kelemahan yang berlaku. Dan kalau tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan boleh tengok balik semula kuliah ni nanti, dan tolonglah share kepada sahabat-sahabat kita yang ada di luar. Mudah-mudahan menjadi sebab untuk mereka dapat hidayah pada Allah Taala. Jadi setakat ni saja dulu. Ada lagi soalan? Ustaz, adakah solat sunat tak diterima selagi tak habis qada salat? Tak diterima atau diterima itu kerja Allah SWT. Dalam hadis mengatakan wadainullahi ahaku bil qada, hutang dengan Allah lebih patut disempurnakan. Berarti sembahyang sunat fardu lebih aula untuk didahulukan. Tapi tidaklah berarti kita melarang orang untuk mengerjakan sembahyang sunat langsung. Ini penjelasan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Seboleh-boleh dia menunaikan sembahyang qada bersungguh-sungguh. Katalah dia meninggalkan salat itu berapa lama, dia cuba taksirkan, cuba kirakan. Kemudian dia cubalah buat lepas sembahyang zuhur, ada sembahyang zuhur lagi untuk yang dulu-dulu yang diterlupa, mana yang dia mampu. Tapi dengan sama-sama kita tidaklah menghalang mereka untuk mengerjakan sembahyang-sembahyang sunat. Kalau tanya yang mana lebih utama, ya, qada itu lebih utama. Tapi jika dia nak menunaikan sunat, tidak ada para ulama yang menghalang dia untuk sunat itu, terpulanglah kepada dia. Dan sembahyang sunat pun satu daripada peranannya adalah untuk menampung kekurangan-kekurangan pada sembahyang fardu, insyaAllah. Terima kasih. Faris Mispar, bagaimana kuliah tafsir bulan Ramadan? InsyaAllah terus bersiaran. Saya mengharapkan Cik Faris dan juga sekalian yang hadir ini untuk bagi cadangan kepada saya. Bila waktu yang tuan-tuan, puan-puan lihat sesuai untuk saya tampil menyampaikan kuliah. Kalau ramai yang vote mencadangkan ia berlaku pada waktu malam, saya buat malam. Kalau ramai berkata waktu nak buka mengatakan ia terbaik, maka saya akan pilih pandangan yang paling majoriti tuan-tuan undi. Ada mengatakan kalau pukul 11 paling ramai, maka saya akan cuba mengadakan pukul 11 setiap hari dalam bulan Ramadan ini. Sekian tuan-tuan ya. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Saya jangan lupa besok bersama saya di TV3 Tanyalah Ustaz pada jam 9:30 haji dan umrah yang diridai oleh Allah, insyaAllah. Setakat ini sahaja dulu. Wallahu'alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله ampunkan dosa kami, bapa kami, datuk nenek moyang kami, anak-anak kami, pasangan kami, keluarga kami, sekalian yang baik pada kami, sekalian yang buat silap pada kami, sekalian muslim-musliman yang hidup antara dunia ini, ya Allah. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima taubat kami, bersihkan hati kami, mudahkan kami untuk menghadapi hari Ramadan yang akan datang ini, ya Allah. Panjangkan umur kami untuk dapat satu kadar, ya Allah. Muliakan kami untuk dapat ampunan daripada-Mu, ya Allah. Alangkah ruginya mereka yang datang Ramadan dan hidupnya tapi tiada ampunan untuknya, wahai Tuhan. Kasihan kami, kasihanilah sekalian umat Islam. Pemimpin-pemimpin kami, para doktor, para tentera, para jurawat, para askar yang polis yang bertugas untuk menjaga kebaikan, menyelamatkan umat ini dari penyakit dan wabak yang bahaya ini, ya Allah. Kurniakan untuk kami, untuk mereka kesihatan, keafiatan, keberkatan, kesalihan, ketakwaan, kekayaan, keluasan harta, kemurahnya, keselamatan dari segala musibah, fitnah dan penyakit-penyakit kronik, ya Allah. Kasihan kami, ya Allah. Padahal kami ihsanmu, belasmu, rahmatmu, meluasi segala-galanya, wahai Tuhan. Rabbana atina min ladunka rahmatan